Baik, terima kasih rakan setugas kita, Nur Intan dan juga Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bersua untuk edisinya pada pagi ini, hari Selasa 29 Oktober 2024. Dan terima kasih kepada Auda yang terus setia menyaksikan rampai pagi yang kami bawakan lintas langsung dari daerah Tutong. Ya. Dan Auda pada pagi ini ingin dikongsikan juga cuaca di sekitar Pekan Tutong. Alhamdulillah cerah dan juga mengizinkan pada pagi ini. Jadi diharapkan semoga apapun perancangan dan juga aktiviti yang hendak anda lakukan, semoga semuanya akan diberikan kemudahan dan juga kelancaran untuk hari ini. Baiklah, seperti biasa dalam pertemuan kita akan dikongsikan beberapa info semasa mengenai acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong, di mana pada hari Khamis 31 Oktober 2024 akan diadakan Majlis Menyantuni Anak-anak Yatim sempena 58 tahun pembukaan Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong, di mana majlis ini akan mengambil tempat ya di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong dan insya-Allah akan bermula pada jam 6 petang. Manakala untuk makluman yang seterusnya, akan diadakan juga acara tarik kalat sempena Hari Belia Kebangsaan anjuran daripada Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar dengan kerjasama Tutong Tagus selama 3 hari pada hari Jumaat 1 November sehingga hari Ahad 3 November 2024 yang akan diadakan di Dewan Pakatan Sang Jati Dusun Kampung Bukit Udal Tutong dan akan bermula seawal jam 6 pagi sehingga 6 petang. Dan ada akan diadakan juga pengisian acara seperti pertandingan tarik kalat, sukan ria keluarga dan juga pelbagai gerai jual-jualan akan dibawakan kepada Auda. Jadi bagi Auda yang belum mempunyai perancangan di hujung minggu ini, bolehlah datang beramai-ramai bagi sama-sama lagi memeriahkan acara yang akan diadakan di Kampung Bukit Udal, daerah Tutong selama 3 hari bermula pada hari Jumaat hingga hari Ahad 3 November 2024. Baiklah, itulah dua makluman yang dapat dikongsikan untuk hari ini dan seterusnya kita akan beralih untuk ikuti satu bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisinya pada pagi ini. Jadi mari kita saksikan bersama. Kampung Lamunin sekali lagi dimeriahkan dengan aktiviti yang dinamakan Pesta Lakanun Lamunin yang diadakan selama 3 hari di dataran Gong 3 Kampung Lamunin. Pesta Lakanun Lamunin ini dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Lamunin dengan kerjasama Biro Belia dan Biro Ekonomi Majlis Perundingan Kampung. Majlis pelancaran diadakan di sebelah malam yang dilancarkan oleh penghulu mukim Lamunin. Walaupun kampung ini jauh dari Pekan, namun sambutan penyertaan daripada peniaga dan para pengunjung sangat memberangsangkan. Selaras dengan tujuan Pesta Lakanun untuk memberi semangat keusahawanan di kalangan masyarakat setempat. Pesta Lakanun ini juga secara tidak langsung menampilkan golongan belia yang berpotensi mengendalikan aktiviti-aktiviti atau program di Kampung Lamunin khususnya. Pesta ini juga diisikan dengan aktiviti sukan, riadah berbasikal yang disertai oleh pemangku pegawai daerah Tutong, penduduk mukim Lamunin dan anggota beruniform. Alhamdulillah, selama 3 hari Pesta Lakanun ini diadakan di dataran Gong 3 ini, alhamdulillah sambutan amat menggalakkan. Ianya bukan saja pengunjung daripada kawasan Kampung Lamunin ini, malahan daripada luar daerah. Sebenarnya Lakanun ini adalah daripada perkataan Pok Tutong yang mana bermakna makanan. Jadi sebaliknya di sini Pesta Makanan Lamunin 2024 inilah. Seramai 22 vendors yang berjajah di sini, ianya terdiri daripada penduduk mukim Lamunin dan kampung dan ada juga daripada luar bandar. Alhamdulillah, selama 3 hari Pesta Lakanun ini diadakan yang mana acara pengisiannya iaitu acara berbasikal sejauh 23 km. Alhamdulillah, penyertaan dari sangat menggalakkan. Ia daripada luar daerah juga, daripada Kampung Lamunin dan Mukim Lamunin juga. Anggota-anggota yang terlibat termasuk daripada
Batalion kedua, Second Batalion, itu dengan pemerintahnya juga datang kemari. Sebenarnya kami fokus kepada anak-anak belia untuk menjajah ini supaya mereka ini dapat menambah ekonomi mereka. Alhamdulillah, ianya sangat menggalakkan. Jadinya, insyaAllah dengan adanya galakan-galakan dan permintaan-permintaan para belia-belia ini untuk berjajah, insyaAllah kami akan mengkayakannya pada masa yang akan datanglah. Alhamdulillah. Daripada FPK Lemunin dengan penduduk kampung ianya bekerjasama dengan erat, alhamdulillah dapat diungkaya dengan baik, khususnya kelangan belia di kampung Mukim Lemunin ini ataupun di sekitarnya. Jika ada minat atau untuk berjajah, silah tampil ke hadapan sama-sama untuk kita ni, bukan saja memeriahkan suasana ada, dan ini sekaligus untuk tani menambahkan ekonomi keseoranganlah. Perpaduan merupakan proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat di sesebuah tempat supaya setiap anggota masyarakat hidup dalam aman, stabil, makmur dan maju. Dengan cara bersatu mengendalikan aktiviti-aktiviti mukim dan kampung, sudah pasti penduduk akan hidup dengan penuh harmoni dan saling bekerjasama demi menjayakan sesuatu program atau aktiviti. Memuatkan aktiviti jualan juga merupakan salah satu usaha bagi membantu meningkatkan perekonomian anak-anak mukim dan kampung sekaligus menampilkan produk-produk pengusaha tempatan kita nih.